ragu-ragu. Syederalun, seratusan mahasiswa Universitas Al-Muslim Pesangan Biren menggelar aksi damai di depan gedung utama kampus induk universitas tersebut. Mereka mendesak agar dipertemukan dengan rektor untuk menyatakan penolakan terkait besaran biaya pembinaan pendidikan penerima beasiswa bidik misi dan beasiswa peningkatan prestasi akademik. Sebelumnya Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan sempat menjumpai massa, namun mahasiswa menyatakan pihaknya tetap ingin bertemu rektor. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.